Presiden Joko Widodo sempat menyebut jika kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya Persero sudah terjadi sejak 10 tahun lalu atau sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan itu sempat membuat Demokrat menilai jika Jokowi mencari aman dengan secara tidak langsung menyeret nama SB. Pernyataan itu juga dianggap tidak tepat. Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menyebut jika pernyataan Jokowi memang benar adanya. Dilansir dari suara.com, ia menekankan jika polemik kasus Jiwasraya sudah dari tahun 2006 dan itu merupakan sebuah fakta. Oleh sebab itu, pemerintah di era SBY pun telah melakukan upaya penyihatan perusahaan. Statement beliau, Presiden sudah jelas dari 2006 sampai sekarang, seperti yang disampaikan memang dari tahun itu, kata Erick Thohir. Ia melanjutkan, upaya penyihatan yang dilakukan oleh era SBY yang diteruskan hingga saat ini, itu berarti pemerintahan Jokowi tidak membedakan diri dengan pemerintah SBY terhadap kasus itu. Jadi bukan, mohon maaf, terpisah-pisah loh pemerintahannya. Statement beliau Presiden sudah jelas dari 2006 sampai sekarang, bukan berarti melemparkan sesuatu, lanjutnya. Erick menegaskan bahwa Jokowi sedang tidak melemparkan aksi lempar batu sembunyi tangan. Mereka tidak sedang mencari presiden yang salah atau kasus tersebut. Ia lebih memilih untuk fokus dalam restrukturisasi dan mendorong kasus Jiwasraya ke ranah hukum. Jadi ya, mudah-mudahan publik mendapatkan solusi. Sekarang konsisten bersama-sama melakukan restrukturisasi dan insya Allah dana sebagian yang ada kita jalankan, ucapnya.